saya tidak membuat konten prank, membuat konten sosial eksperimen, membuat konten cover-cover lagu. Mungkin sekarang tampil beda. Mungkin teman-teman semua sudah tahu dengan yang lagi viral sekarang, yaitu Dalgona Cafe. Sekarang lagi viral, banyak teman-teman youtuber-youtuber itu yang bikin tutorialnya seperti apa pembuatannya, dan saya mencoba untuk membuatnya juga hari ini. Dan ini pertama kali saya buat, saya sebelumnya belum pernah buat sama sekali. Jadi ya, jadi atau tidaknya nanti Dalgona ini ya, apa kata nanti sudah, sambil lalu kita coba. Oke, yang pertama bahan-bahannya ini ada Indomie full cream yang saya gunakan, atau susu putih, Nescafe klasik, lalu gula putih atau gula pasir, pakai mixer, ya mixer manual. Berhubung saya menggunakan Nescafe klasik, jadi alatnya harus juga yang klasik dong, biar lebih menyatu aja lah dengan Nescafe klasik. Oke, langsung aja kita coba. Untuk Nescafe klasiknya kita gunakan 2 bungkus. Oke, Nescafe klasik 2 bungkus. Gula pasir, ini saya menggunakan 2 sendok setengah biar manisnya cukup. 2 sendok. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan air dingin. Oke, sudah saya tambahkan. Selanjutnya kita kocok menggunakan mixer manual. Kira-kira berapa lama mengembangnya, kita lihat aja nanti. Minta doanya buat teman-teman, semoga ini cepat, soalnya lumayan bikin tangan pegal. Oke, sudah ada perubahan untuk warnanya, mungkin teman-teman bisa lihat warna sudah mulai berubah. Thank you.
selama kurang mengembang. Oke, ternyata sudah mulai mengental. Sorry, barusan kameranya fokus ke atas, jadi ini sekarang saya fokuskan ke bawah. Ya, teman-teman bisa lebih menyimak apa yang saya kerjakan. Oke. Oke, teman-teman sudah bisa melihat sudah mulai mengental. Kita coba, katanya kalau seumpamanya berhasil, pasti ketika dibalikkan tempatnya maka tidak akan jatuh. Coba. Oke. Ternyata tidak jatuh. Berarti berhasil. Oke, kita coba sekarang kita masukkan ke dalam gelas. Kita lihat dulu tingkat tingkat kekentalannya. Kita lihat dulu, lumayan kental. Oke, kita siapkan gelas berisi es batu. Kita tuangkan secukupnya Indomie full creamnya. Secukupnya saja. Cukup. Oke, kurang. Kita tambahin lagi. Oke, cukup. Sekarang kita masukkan oke, kita tuangkan. Enak kah rasanya? Habis ini kita coba. Nanti teman-teman di rumah bisa mempraktekkan juga untuk mengisi kegiatan di rumah selama stay at home. Ya, seperti saya ini. Oke, kayaknya mantap. Wow, rasanya kayaknya nikmat banget ini. Oke, selanjutnya biar tampilannya lebih manis, semanis teman-teman yang melihat konten saya ini, kita tambahkan coklat yang biasanya sih bukan di kopi ini, tapi ya nggak apa-apa lah biar tampilannya lebih manis saja. Oke, mantap.
tinggal kita tambahkan sedotan. Oke, jadi. Oke, jadi, mantap. Oke, akhirnya jadi juga dalgona kafenya yang lagi viral. Kita coba sekarang, kita rasain seperti apa rasanya, mantap atau tidak. Rasanya susu banget, mungkin saya juga nggak tahu sih sebenarnya cara minumnya seperti apa. Apa ini dicampur, diaduk dulu, atau langsung minum seperti ini? Tapi kalau langsung minum seperti ini rasanya cuma susu doang. Kalau ke atas sulit kayaknya diminum, kayaknya dicampur ini kayaknya. Coba kita campur. Coba lagi, belum tercampur semua sih, tapi rasanya sih mantap. Jadi bisa saya rekomendasikan buat teman-teman semua yang penasaran dengan dalgona coffee, bisa aja coba sendiri, atau semuanya kalian males bisa pesan aja saya, nanti saya kirimkan. Oke. Pertama kali menjadi chef, akhirnya berhasil. Ketagihan jadinya, mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten saya, konten chef Tama, konten pertama terkait tutorial membuat dalgona kopi. Oke. Jangan lupa teman-teman semua subscribe, like, comment, and share semua video saya di konten ini agar channel ini juga semakin berkembang. Jangan lupa juga loncengnya ditekan. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, konten ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih.